Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok enggan memberi komentar banyak terkait mundurnya Rustam Effendi dari jabatannya sebagai Wali Kota Jakarta Utara. Menurut Ahok, pengunduran diri itu merupakan hak Rustam Effendi. Ya saya, beliau mau mundur ya kita mau bilang apa, kita terima kasih saja sama beliau, dia datang ketemu saya. Saya juga tidak bermaksud memperhentikan beliau, tapi kalau beliau mau berhenti ya saya nggak bisa maksa juga. Ya alasannya cuma mau berhenti aja dia bilang. Ya oke, bagus. Nggak jelek-jelek amat. Pengganti sementara mungkin wakilnya PRT dulu.